Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang baru saja bergabung menjadi tim pengacara keluarga Verdi Sambo. Namun keduanya kini didesak untuk segera mengundurkan diri. Diketahui Febri dan Rasamala merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Desakan untuk mundur tersebut datang dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Yudi sendiri menghormati keputusan Febri dan Rasamala yang bergabung menjadi pengacara Verdi Sambo. Namun ia berharap agar keduanya mau mendengarkan suara publik. Menurut Yudi, keputusan Febri dan Rasamala bergabung menjadi pengacara Sambo telah memicu reaksi negatif dari masyarakat. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini mengingat Febri dan Rasamala merupakan tokoh kepercayaan publik. Sebelumnya Febri Diansyah mengumumkan menjadi tim pengacara Putri Chandrawati. Ex-jubir KPK itu mengungkapkan dirinya telah diminta menjadi tim pengacara Putri sejak beberapa minggu lalu dan telah mempelajari perkara pembunuhan Brigadir J. Dirinya pun berjanji selama menjadi pengacara Putri akan bertindak secara objektif. Sementara itu Rasamala Aritonang menjadi tim pengacara Verdi Sambo. Ia mengaku telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyetujui permintaan menjadi pengacara.